Aku ada di Lekom nih. Beda ke rumah house tadi. Selain double fasad, The Lake Home juga memiliki carport untuk kapasitas 2 mobil. Rumah The Lake Home ini berkonsep Eropa sehingga kelihatan elegan dan mewah banget. Ini adalah ruang tamunya dengan high ceiling setinggi 4,7 meter. Kemudian ini ruang makan. Di luar juga ada private pool atau taman belakang yang menghadap ke danau. Sekarang aku mau nunjukin ke kalian dapurnya kayak gimana. Nah, ini dapurnya. Cantik banget ya. Dengan konsep close kitchen, desain modern, bikin betah masak lama-lama deh di sini. Sekarang aku mau nunjukin ke kalian di lantai 2 ada apa. Yuk, ikut ke atas. Yang pertama ada ruang kerja dan ruang baca. Kamu bisa fokus bekerja di sini karena ruangan ini memiliki banyak ventilasi sehingga pencahayaannya juga jadi bagus. Di lantai 2 ini juga ada 2 kamar tidur yang masing-masing ada kamar mandinya. Yuk, kita lihat. Kalian penasaran di mana sih master bedroomnya? Master bedroomnya ada di lantai 3. Mari kita lihat. Nah, ini adalah master bedroomnya. Dengan high ceiling setinggi 3,9 meter, jadi terasa sangat luas dan nyaman. Selain itu, ada balkonnya juga loh. Pokoknya, segar banget deh kalau di sini. Eits, masih ada lantai terakhir nih guys. Lantai 4 ini berfungsi untuk olahraga. Kamu bisa workout di sini, yoga, ataupun olahraga lainnya. Persis di sampingnya, ada teras yang bisa dipakai buat hangout bareng temen atau keluarga loh. Enak banget ya di sini. Udaranya segar, view-nya juga bagus banget. Kalian pasti pengen banget kan tinggal di The Lake Home? Jadi, buat kalian yang mau punya rumah mewah dengan desain elegan bergaya Eropa, The Lake Home adalah pilihan yang tepat. Fasilitasnya lengkap, view-nya bagus banget, ada kolam renang pribadi, danau pribadi, dan juga ada rooftop dengan view yang indah. Paket super lengkap, bukan? Tunggu apa lagi? Miliki rumah The Lake Home hanya di Daesan. Yuk, langsung hubungi kontak yang ada di bawah ini.